Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwani fillah, dan kita akan mengambil judul dari kitab itu Durarul Multaqa minal kalimatil mulqa durusun yaumiyah. Dan saya sarankan bagi para ikhwan, terutama yang akan terjun berdakwah dan yang belajar bahasa Arab, untuk memiliki kitab ini. Di sini terdapat banyak tema, sekitar 500-an tema. Ya, sekitar 500 tema dari tema-tema kajian. Ya, ini ditulis oleh yaitu Dr. Amin Abdullah As-Sakawi. Tema kajian yang kita ambil dari tulisan beliau pada malam hari ini adalah man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allahu khairan minhu, Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Beliau berkata, hafizahullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka syai'an lillahi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allahu khairan min, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Wa hadzal hadis dhaifun, hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Lam yasbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini tidak sabit dari nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal lafaz, yaitu dengan lafaz ini. Wa in kana masykuran inda katsirin minan nas, namun hadis ini masyhur, terkenal di kalangan banyak manusia. Wa qad tsabata bi lafzin akhar, namun telah tetap sabit, yaitu datang dari Nabi SAW yang sahih dengan lapas yang lain. Mana itu? Min hadis Abi Qatadah, dari hadis sahabat Abu Qatadah wa Abi Dahma, ya, dan sahabat Abi Dahma. Qala, keduanya berkata, ataina ala rajul min ahli badiyah, kami mendatangi seorang laki-laki dari yaitu penduduk pedalaman atau pedesaan. Wa qulna, kami pun berkata, hal sami'ta min Rasulillah SAW syai'an, apakah engkau telah mendengar dari baginda Rasulullah SAW sesuatu? Qala sami'tuhu yaqul, maka orang ini menjawab, aku telah mendengarnya beliau bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillah, sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, illa baddalakallahu bihi, kecuali Allah pasti menggantikan untukmu dengannya, ma huwa khairun laka minhu, sesuatu yang lebih baik bagimu darinya. Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dan para peneliti hadis mengatakan sanadnya sahih. Dan Syekh Albani dalam silsilah itu
Ad-Dhaifah mengatakan wasanadu sahihun ala syarti muslim. Sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Baik, saudara kaum muslimin, wa hadzal haditsul azim. Maka hadis yang agung ini qad istamala ala thalathi jumal. Dia telah yaitu mencakup yaitu terhadap yaitu tiga perkara. Yaitu al-ula qauluhu, yang pertama adalah sabda beliau lan tada'a syai'an, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu. Wa hadza lafzun 'amun yasmulu kull syai'in yatruku al-insanu ibtigha' wajhillah. Ya, lapas ini adalah lapas yang umum, mencakup segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ya, apapun itu, umum. Apa saja yang ditinggalkan oleh seseorang karena dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia yang pertama. Ats-tsaniyatu, yang kedua, qauluhu lillahi azza wa jalla. Sabda beliau yang mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadhil jumlatu bayyana fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna tarkal budda yakuna ibtigha'u mardatillah. Maka kalimat ini Nabi SAW menjelaskan di dalamnya bahwasanya meninggalkannya itu harus yaitu mengharap keriduan Allah SWT. La khaufan minas sultan, bukan karena takut kepada pemimpin, bukan. Bukan dia meninggalkannya au haya' min insan. Bukan dia meninggalkannya karena takut kepada manusia, bukan. Au adam qudrati ala tamakkuni minhu. Atau bukan dia meninggalkannya karena dia tidak mampu untuk mengerjakannya, au ghairu zalika, atau yang semisal, ya, atau selain darinya. Ini dia yang kedua. Ats-tsalitsatu, yang ketiga adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam abdalahu Allahu khairam min. Allah pasti menggantikan, ya, baginya yang lebih baik darinya. Allah akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Saudara kaum muslimin, hadhihi jumlatu fiha bayanun lil jazaa'i alladhi yanaluhu man qama bidzalika syarr. Pada kalimat ini terdapat penjelasan balasan dan ganjaran yang didapatkan oleh orang yang melakukan syarat yang disebutkan. Wa huwa ta'widullahi litarik, yaitu apa? Yaitu penggantian Allah SWT bagi orang yang meninggalkan, bahwasanya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Wa abdul, lebih abdul mimma tarok, lebih abdul dari apa yang ditinggalkan. Insyaallah, ya, ini menunjukkan betapa maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha dari hamba-hambanya. Wal audu minallah qad yakunu min jinsil matruk. Ya. Dan ganti dari Allah itu terkadang berupa sejenis dari apa yang dia tinggalkan. Aw min ghairi jinsihi, atau selain dari jenisnya. Wa minhu al-ansu billah, di antaranya adalah yaitu merasa tentram taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu, cinta kepadanya. Wa tumaninatil qalbi, ketenangan jiwa. Wa insirahu sadri, kelapangan dada. Wa yakunu fid dunya wal akhirah, dan itu akan terjadi di dunia dan juga di akhirat. Kama 'allamahullahu al-mu'min ayyadahu, sebagaimana Allah mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkanlah kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di dunia ini pun juga, dan di akhir juga kebaikan, wa qina adzabannar, yaitu dan peliharlah kami dari siksa neraka. Dikata Imam Ibnu Qayyim tentang yaitu ketenangan jiwa. Beliau mengatakan sesungguhnya
di dalam hati itu terdapat keterserakan. Tidak bisa disatukan kecuali dengan kembali kepada Allah SWT. Di dalam hati itu terdapat kesunyian. Ini tidak bisa diusir. Kesunyian ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan makrifat kepada Allah SWT. Di dalam hati ini terdapat kegundahan. Kegundahan ini tidak bisa ditenangkan kecuali seseorang bersua bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati ini terdapat tiga penyesalan. Tiga penyesalan ini tidak akan bisa dipadamkan kecuali yaitu dengan seorang ridho terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala serta takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati ini terdapat kemiskinan. Yang mana kemiskinan ini tidak akan bisa ditutup kecuali dengan seorang itu ikhlas dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia diberikan dunia dengan seluruh isinya, kemiskinan itu tidak akan bisa tertutup buat selama-lamanya. Jadi saudara kaum muslimin, di antara ganti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berupa ketenangan jiwa, ketenteraman hati, kemerdekaan. Saudara kaum muslimin, qala Qatadah As-Sadusi, berkata Imam Qatadah As-Sadusi, la yaqdiru rajulun ala haramin, tidaklah seseorang itu dia mampu melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, summa yada'uhu, kemudian dia tinggalkan, laisa bihi illa makhafatullah, tidak ada yang mendorongnya kecuali karena dia takut kepada Allah SWT. Illa abadalahu fi ajli dunya qabla al-akhirah. Kecuali pasti Allah SWT akan segera menggantinya di dunia ini sebelum ganti yang didapatkan di akhirat. Nah, jadi saudara kaum muslimin, ini namanya kita berbisnis dan berniaga bersama Allah SWT. Enggak ada ruginya. Ya, enggak ada ruginya. Sekecil apapun modal yang Anda kerahkan, saham yang Anda tanamkan di dalam agama Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakannya. Ya, dalam salah satu hadis sahih disebutkan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ya, takutlah kalian kepada neraka walaupun bersedekah dengan sebelah biji kurma. Tidak disia-siakan oleh Allah. Yang sia-sia itu kalau kita berniaga dan berbisnis semata-mata karena dunia semata. Adapun di dalam agama Allah, bersama Allah SWT kita berniaga di dalam agama Allah, ini tidak ada kerugian. Yang rugi itu adalah perdagangan di selain ini, sekalipun keuntungannya mencapai seperti harta Qarun, sekalipun keuntungannya itu mencapai seperti kerajaan Fir'aun atau kerajaan Namrud, tetapi itu sedikit pun tidak bisa menjamin kita aman dari siksa dan azab yang sangat pedih di akhirat. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, itu disebutkan orang yang bakhil, ya, orang yang bakhil hartanya akan diwarisi oleh musuhnya sendiri. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, Anda yang termasuk para yaitu pembisnis-pembisnis akhirat, maka berbahagialah dan istiqomahlah, karena ini artinya Anda sedang berniaga dengan sesuatu yang tidak akan pernah rugi, yang tidak akan pernah merugi. Jadi kata ulama, kalau ada orang yang berhasil membeli istana yang megah menjulang tinggi dengan uang hanya 1.000 rupiah, semua orang sepakat mengatakan orang ini pintar di dalam berbelanja, orang ini pintar di dalam berbisnis. Tetapi kalau ada orang dia membeli sebongkah batu dengan harga 1 miliar, semua orang sepakat bahwasanya orang ini dia itu yaitu bodoh di dalam berbelanja.
Orang ini rugi di dalam berbisnis. Ya. Apalagi bisnis akhirat tidak memerlukan modal yang besar, bahkan tidak punya modal sama sekali. Seorang penyair mengatakan, bagaikan awan yang menyirami lautan, namun sedikit pun awan itu tidak berjasa kepada lautan. Kenapa? Karena air yang disiraminya ke lautan itu pun juga berasal dari laut. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, maka mari ya, kita berbisnis dan berniaga bersama Allah. Allah SWT akan ganti dengan keuntungan yang berlipat kali ganda di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mumpung pasarnya masih dibuka, harga barang-barangnya sangat murah dan pengunjungnya, menu-menunya masih banyak. Ingat, nanti akan datang satu masa di mana Anda tidak akan bisa membelinya walaupun dengan emas sebesar dunia ini. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, Allah akan mengganti. Ya. Allah SWT akan mengganti. Diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, dalam sahih keduanya dari hadis Abi Hurairah, bima yarwi Rabbi azza wa jalla, tentang apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, dari Rabbnya azza wa jalla. Maksudnya ini adalah hadis qudsi. Qala, beliau bersabda, yaqulullahu, Allah SWT berfirman, idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Apabila hambaku ingin melakukan satu kejahatan, jangan catat atasnya kejahatan itu sampai dia melakukannya. Jadi sudah berniat dia, namun dia belum melakukannya, belum dicatat dosanya. Fa in amilaha faktubuha bimisliha. Ya. Dan kalau dia melakukannya, maka catat dengan yang semisalnya saja. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau dia meninggalkan keburukan yang ingin dia lakukan karena diriku, maka tulislah baginya pahala satu kebajikan. Insyaallah. Ya, dia tinggalkan karena Allah. Kemudian wa idza arada ay ya'mala hasanatan, dan apabila dia ingin melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum melakukan kebaikan itu, apa kata Allah? Faktubuha lahu hasanah. Catat baginya satu pahala kebaikan. Masyaallah. Belum dia melakukan, dia sudah berniat, bertekad, dia belum melakukannya. Apa kata Allah lagi? Fa in amilaha faktubuha lahu bi asri amsalha. Kalau dia melakukannya, maka catat baginya yaitu 10 kali lipat kebaikan. Ila sab'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Insyaallah. Jadi saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang diminta, bukan dia yang meminta. Allah, dialah yang diharap, bukan dia yang berharap. Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalan hambanya sekalipun kecil, dan Allah SWT melipat gandakannya dengan berkali-kali lipat. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya di saat hamba itu sendiri tidak mau menyayangi dirinya. Allah Subhanahu wa taala menutup dan merahasiakan dosa dan kesalahan hambanya di saat hamba itu sendiri tidak mau menutupi dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, alangkah gembira dan bahagianya dan beruntungnya orang yang dia berbisnis bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, wal anfilatu allati tabayyana azimu khalfillahi ta'ala libadi katsiratun jiddan. Ya. Contoh-contoh yang menjelaskan kepada kita betapa besar ganti dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu sangat banyak. Banyak, saudara kaum muslimin. Ya, minha. Ini kita sebutkan sebagiannya saja, di antaranya saja. Apa itu? Ma qassahu Allah taala an-nabiyillah Sulaiman. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman fi suratis Sad, yaitu di dalam Quran surat Sad. Itu kesimpulannya bahwasanya Nabi Sulaiman ini sangat, yaitu cinta sekali dengan berjihad.
Apa itu berjihad? Berjuang membela agama Allah SWT dengan harta, tenaga, senjata, ilmu, dan kerajaannya. Dan apa saja yang beliau miliki. Bahkan beliau pernah akan bertekad untuk mengelilingi 70 atau 100 istrinya dalam satu malam. Itu berniat supaya lahir dari masing-masing wanita ini seorang pejuang di jalan Allah SWT. Namun qadarullah, beliau tidak mengucapkan insyaallah. Sekiranya beliau mengucapkan insyaallah, akan terlahir seorang pejuang dan mujahid pembela agama Allah SWT dari masing-masing wanita ini. Saudara kaum muslimin, walidzalika kanat 'indahu, dan di samping itu juga beliau memiliki kuda-kuda. Kuda-kuda yang banyak yang dipersiapkan untuk berperang. Kuda ini demikian bagus dan indah warna dan coraknya. Jika dia lari, begitu kencangnya dia lari kuda ini. Namun kalau dia diam, kuda ini tidak berisik dan tidak ribut. Namun ternyata apa? Keindahan kendaraan dan kuda ini membuat Nabi Sulaiman lengah. Ini memelalaikan beliau sehingga beliau terlambat dari melaksanakan sholat asar sampai terbit matahari. Hal ini ternyata membuat Nabi Sulaiman itu menyembelih seluruh kuda-kuda yang beliau cintai. Disembelih kuda tersebut, dipotong kaki dan lehernya. Semuanya itu ditinggalkan karena kecintaannya kepada Allah SWT. Dia lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap harta atau kendaraan yang tadinya memikat hati beliau. Saudara kaum muslimin, ba'awadahu Allahu azza wa jalla khairan minha. Maka Allah SWT menggantikan bagi Nabi Sulaiman yang lebih baik dari kendaraan kuda. Apa itu? Ar-riha. Diganti oleh Allah SWT dengan kendaraan angin. Masya Allah. Angin. Allati tajri bi amri rukha'an haitsu asab. Di mana angin ini dia bisa bertiup sesuai dengan, berjalan sesuai dengan perintahnya. Kemana saja yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Hingga terkenal beliau memiliki hubungan dengan kerajaan Saba, yaitu kerajaan Balkis yang ada di negeri Yaman. Ya. Yang ada di negeri Yaman. Sementara kerajaan Nabi Sulaiman di negeri Syam. Perjalanan membutuhkan berbulan-bulan lamanya. Ternyata setelah diganti oleh Allah dengan kendaraan angin, ini hanya bisa ditempuh di waktu siang saja. Diganti oleh Allah SWT. Wa ilaikal ayat at-tafat fatadabbar. Hendaknya engkau membaca ayat, maka tadaburilah. Yaitu Quran surah Sad ayat yang ke-30. Ya. Apa kata Allah SWT? Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah SWT. Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, itu kuda yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari itu terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap kaki dan leher kuda itu, maksudnya menyembelihnya. Dan dia berkata, sungguh kami telah menguji Sulaiman. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dia kehendaki. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan ahli penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Masya Allah. Ya. Ini itu ganti yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Sulaiman. Al-Mithalus Tsani, itu permisalan yang kedua,
Itu contoh bukti yang kedua. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lamma hajaru wa taraku diyarahum. Bahwasanya para nabi itu Nabi sallallahu dan para sahabatnya ketika mereka berhijrah, mereka meninggalkan kampung halaman mereka, mereka meninggalkan harta-harta mereka karena Allah. Fa awadahumullah bi anjalahum qudata dunya. Maka Allah mengganti, memberikan ganti kepada mereka dengan menjadikan mereka sebagai raja-raja dunia. Insyaallah. Dijadikan mereka sebagai raja-raja dunia. Ya, wa hukamul ardh, yaitu para hakim-hakim di muka bumi ini. Wa fataha 'alaihim khazaina Kisra wa Kaisar. Allah Subhanahu wa taala bukakan atas mereka perbendaharaan Kisra dan Kaisar. Itu apa? Kerajaan Romawi dan Persia. Allah SWT mudahkan untuk mereka taklukkan. Wa makkanahum min riqabil muluk wal jabair. Dan Allah SWT mudahkan bagi mereka untuk yaitu menawan para raja dan orang-orang yang yaitu para pembesar. Wa hadza ma yurja lahum min na'imil akhirah. Dan ini di samping apa yang disimpankan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Ya, seperti siapa? Seperti yaitu Ja'far bin Abi Thalib yang disebutkan oleh Nabi SAW dia memiliki sayap di surga. Kedua sayapnya itu dia gunakan untuk terbang ke surga di mana saja dia kendaki. Ya. Kemudian fasyakaru, mereka ini bersyukur. Walam yakfuru, dan mereka tidak kufur. Apa janji Allah SWT kepada mereka? Watawadau, mereka itu tawadu. Walam yatakabbaru, dan mereka tidak menyombongkan diri. Wahakamu bil adli, mereka berhukum dengan adil. Bainan nas, di antara manusia. Allah SWT berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang di antara orang yang beriman di antara kalian. Wa'aminu sholihati, dan orang yang beramal soleh. La yastakhlifannahum bil ardi, Allah akan jadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah jadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan kokohkan agama yang mereka ridhoi. Wala yubaddilannahum min ba'dihim khaufim amna, dan Allah akan ganti keadaan mereka dari takut menjadi aman. Ya'budunani, ketika mereka menyembahku. La yusyriku nabi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, siapa yang kufur setelah itu maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi saudara kaum muslimin, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada yaitu para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak ada di antara mereka yang berpaling. Ya. Dan ada seorang yang masuk ke dalam Islam dari agama Nasrani. Dia tinggalkan agama Nasrani, dia memilih agama Allah SWT, lalu dia menulis sebuah buku yang berjudul Rabihtu Muhammadan Walam Aksur Isa. Ya. Apa kata dia? Aku beruntung mendapatkan Nabi Muhammad, dan aku sedikit pun tidak kerugian dengan kehilangan Nabi Isa. Kenapa? Karena di dalam Islam kita umat Islam mengimani Nabi Muhammad dan sekaligus Nabi Isa. Ya, berbeda dengan ahli kitab. Mereka hanya beriman kepada Nabi Isa, bahkan mereka menuhankan Nabi Isa, dan mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya seorang yaitu ahli kitab pernah bertanya kepada salah seorang ulama, "Kenapa? Kenapa orang-orang laki kalian boleh menikahi wanita kami, tetapi orang laki-laki kami tidak boleh menikahi wanita kalian?" Apa kata ulama Islam ini? Itu beliau menjawab, disebabkan karena kami beriman kepada Nabi kalian, tetapi kalian tidak mau beriman kepada Nabi kami. InsyaAllah. Ada juga seorang yang meninggalkan rawafid, meninggalkan akidah Syiah Rafidah, lalu dia masuk mengikuti ahli sunnah. Dia menulis buku. Apa kata dia? Rabihtu as-sahabah walam aqsur aliyan. Ya.
Aku beruntung mendapatkan para sahabat Nabi, dan aku sedikit pun tidak rugi karena kehilangan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, ini dia akidah kita ini, akidah yang Allah SWT menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk mempertahankannya. Kenapa? Karena orang-orang Rafidah, mereka tidak mengakui keutamaan para sahabat Nabi, kecuali hanya segelintiran, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka kehilangan banyak para sahabat, tapi kita di Ahlussunnah, kita mendapatkan seluruh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah meridhai mereka. Dan kita juga tidak rugi dengan kehilangan Ali bin Abi Thalib. Wa saudara kaum muslimin, al-mithalus salis, itu contoh permisalannya ketiga, Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketika dia dihadapkan dengan fitnah wanita, ya, dalam fitnah yang begitu menggoda, fitnah yang demikian besar, ternyata dia pun menjaga dirinya, fastasam fa'asamullah, maka Allah SWT pun menjaganya. Wa taraka dzalika lillah, dia tinggalkan bujuk rayu itu karena Allah SWT. Dia meninggalkan wanita yang merayunya karena Allah SWT. Li'anna Allah ja'alahu minal mukhlasin, dan Allah SWT menjadikannya termasuk orang-orang yang ikhlas. Jadi saudara kaum muslimin, selamat dari fitnah ini, itu fitnah besar, itu fitnah wanita, yang Nabi SAW katakan, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya itu bagi umatku daripada fitnah wanita terhadap laki-laki. Dan orang tidak akan bisa selamat kecuali karena keikhlasannya kepada Allah SWT. Maka yaitu wa'udhiyah, Nabi Yusuf pun disakiti karena beliau menolak ajakan tersebut. Bisa babi zalika bakhtara sijna, Nabi Yusuf justru malah memilih untuk dipenjara. Ya, alama yad'unahu ilaihi, beliau memilih penjara daripada beliau memenuhi ajakan mereka. Fasabara, beliau bersabar. Wakhtara ma indallah, beliau bersabar dan memilih apa yang ada di sisi Allah SWT. Fa'awwadahu Allah Ta'ala ahsanal audi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadanya ganti dengan sebaik-baik ganti. Apa itu? Faman lakahu ala khazainil ardi, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai raja yang menguasai perbendaharaan bumi. Masyaallah. Wa 'allamahu ta'wil ar-ru'ya, Allah ajarkan dia tafsir-tafsir mimpi. Fa ni'mal mu'ti, maka Allah adalah sebaik-baik pemberi. Wa ni'mal muta, dan ini adalah sebaik-baik pemberian. Wa ni'mal atiyah. Saudara kaum muslimin, Allah sementara menyebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran surat Yusuf. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dia berkata, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak kepadaku. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau engkau tidak palingkan dariku makar mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil. Fastajaba lahu rabbuhu, maka yaitu dikabulkan permintaannya untuknya oleh Tuhannya. Fasarfa anhu kaidahunna, dan dipalingkan dari dirinya makar mereka. Innahu huwas samiul alim, demikianlah yaitu Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar dan maha mengetahui. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa minha haitsu yasha, demikianlah kami telah kokohkan bagi Yusuf yaitu kedudukannya di muka bumi, ya, yang mana dia bisa berkuasa sesuai dengan kehendaknya. Nusibu bi rahmatihi man nasha, kami berikan dari rahmat kami siapa yang kami kehendaki. Wala nudiu ajral muhsinin, kata Allah SWT, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Saudara kaum muslimin, di antaranya adalah apa yang ditinggalkan oleh istri Fir'aun. Dia meninggalkan kerajaannya dan ditinggalkan, dan dia pun juga meninggalkan suaminya. Dia memilih untuk disiksa di muka bumi ini. Dia disiksa oleh Fir'aun, dia dipaku, disalib kaki dan kanannya. Ternyata Allah SWT memberinya ganti. Itu apa? Dia diberikan rumah di surga.
yang orang-orang beriman terus membaca rumahnya sampai hari kiamat, karena Allah abadikan rumahnya ini di dalam Al-Quran. Asiyah binti Muzahim. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaitu dia akan dinikahkan oleh Allah SWT dengan Nabi kita Muhammad SAW di surga. Inilah makna dari firman Allah SWT, yaitu itu dalam Quran surat Tahrim. Sayyiba wa abkar. Ya. Itu akan dinikahkan dengan sayyib, yaitu wanita janda atau wanita yang perawan. Yang janda adalah istri Firaun dan yang perawan adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Baik, saudara kaum muslimin, di antaranya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bersama keluarga Saud, di mana dia meninggalkan berleha-leha, dia meninggalkan yaitu kenikmatan untuk menikmati kerajaannya di Jazirah Arab, menanggung perjuangan peperangan untuk menegakkan kalimat dan dakwah tauhid. Ternyata Allah SWT beri dia ganti dengan kerajaan yang lebih besar dan lebih kekal, bahkan bisa kita saksikan sampai hari ini. Saudara kaum muslimin, di antaranya adalah Imam Ibnu Jauzi, di mana dia meninggalkan rekan-rekan dan teman-temannya, di mana teman-temannya ini ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pembisnis, dan mereka kaya raya. Namun Imam Ibnu Jauzi justru beliau menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Ketika aku merenungkan, ternyata aku pun juga mendapatkan apa yang dikejar oleh teman-temanku itu. Tetapi mereka tidak mendapatkan sedikit pun apa yang telah aku yaitu raih, yaitu berupa ilmu. Saudara kaum muslimin, sampai beliau mengatakan, siapa yang mengimpakkan masa mudanya untuk menuntut ilmu, maka dia akan merasa kagum dengan hasil panennya di masa tuanya. Dia akan merasa nikmat tatkala mengumpulkan, tatkala menulis apa yang selama ini dikumpulkannya. Seakan-akan dia tidak pernah merasa kehilangan kenyamanan sedikit pun di dalam hidupnya ketika dia menikmati apa yang ditulisnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man lam yazuq dzuqqat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak pernah menahan pahitnya menuntut ilmu sesaat saja, tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi, maka dia akan selalu menenggak pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, inilah dia pembahasan kita pada malam hari ini. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah SWT akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sehingga Allah SWT memberikan kepada kita ganti yang lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan karenanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.